Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam rancangan Khabar Malaysia pada minggu ini. Sekali lagi kami terbang ke negeri di bawah Bayu Sabah bagi meninjau pembangunan, lautan kerja serta transformasi yang telah dibawakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnny Tiong Kili, iaitu Ahli Parlimen bagi kawasan Kota Marudu, Sabah. Kota Marudu suatu ketika dahulu pernah dikenali dengan nama Bandau sebelum nama tersebut telah ditukar pada tahun 1974. Parlimen P168 Kota Marudu, Sabah, terletak di utara negeri Sabah, bersempadanan dengan Parlimen Kudat di utara, manakala di timurnya terletak Parlimen Beluran, di selatan terletak Parlimen Ranau dan Parlimen Kota Belud berada di sebelah barat. Parlimen Kota Marudu terbagi kepada dua kawasan Dewan Undangan Negeri, iaitu Dun N4 Mantugom dan Dun N5 Tandek. Parlimen Kota Marudu mempunyai penduduk dari pelbagai etnik dan budaya. Daerah kecil Mantugom sahaja mempunyai seramai 37,987 orang, yang mana etnik Rumus merupakan penduduk majoriti di kawasan ini. Bagi statistik populasi penduduk di Parlimen Kota Marudu, kaum Kadazan Dusun merupakan etnik yang terbesar, iaitu 68%, etnik Bajau 15.3%, kaum Cina 2.6%, Melayu 2% dan banyak lagi. Jika dilihat dari sudut geografi Parlimen Kota Marudu ini, aktiviti pertanian menjadi sumber ekonomi utama penduduk. Tanaman kelapa sawit, padi serta getah banyak diusahakan oleh penduduk di sini. Parlimen P168 Kota Marudu diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Niti Ong Kili, yang juga merupakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia. Beliau juga merupakan pemimpin nombor 2 di dalam Parti Bersatu Sabah atau PBS. Tanggungjawab serta amanah sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat dalam merencana pelbagai misi dan visi menjadi matlamat utama Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Maximus. Meskipun sentiasa sibuk menjalankan tugas rasmi sebagai Menteri Kabinet di peringkat nasional, namun tanggungjawab sebagai Ahli Parlimen sentiasa menebal di sanubari beliau. Kau derajat apa? Mari sini. Aktiviti turun padang memang menjadi tugas rutin setiap kali berada di kawasan, terutama melawat rakyat yang berada di kawasan luar bandar. Pengalamannya yang cukup luas dalam bidang politik, sifatnya yang peramah serta cepat mesra dengan rakyat menjadi resepi utama dalam melaksanakan tanggungjawab serta merealisasikan impian rakyat. Warga Parlimen Kota Marudu tidak ketinggalan merasai nikmat kemerdekaan dalam pelbagai transformasi yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dari semasa ke semasa seiring dengan arus pembangunan negara. Usaha-usaha terus dijalankan untuk memperkasakan program pembangunan, terutama dalam meningkatkan infrastruktur asas bagi kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum dan fahaman politik. Namun, segala usaha dalam melaksanakan pembangunan di Parlimen Kota Marudu tidak boleh dilakukan dalam sekelip mata. Pelbagai kajian serta pendekatan perlu direncanakan dengan sempurna. Walaupun mengambil sedikit masa untuk dilaksanakan, namun janji tetap ditepati. Hasilnya, kemudahan infrastruktur asas seperti kemudahan jalan perhubungan, bekalan air bersih, bekalan elektrik luar bandar, kemudahan perumahan untuk rakyat terus diberi perhatian. Kemudahan infrastruktur asas di Parlimen Kota Marudu boleh dianggap antara yang terbaik di negeri Sabah. So kita bilang infrastructure is important. Untuk apa infrastructure? Enam perkara: jalan raya, elektrik, air, perumahan, kesihatan dan education. Dan dalam perkara ini, misalnya jalan raya besar-besar yang telah dibina pun cukup banyak. Dari segi jalan parak-parak, jalan gana, jalan desa yang dibawa kita sebut NKR Road, Jalan Tegara, Jalan Tasik Buyut, dan beberapa lagi di kawasan Metunggung.
telah pun dibina, ya. Bahkan semalam pengarah JKR Sabah telefon saya bahwa dalam bulan depan kita boleh mulaikan jalan teringai, ya, Dewan Bertunggu. Dari segi air, Parlimen Kota Merudu dalam 5 tahun ini mendapat yang terbesar untuk retikulasi, hampir 300 juta. Dari segi laying of pipes dari untuk Milau Dam, and also standalone system di Ghana, di Marak Perak dalam proses. So major upgrading dari segi air. I think air almost about 65% of the district now. Dari segi listrik, also dalam 5 tahun ini, I think almost 150 kampung yang telah kita cover. Dari listrik, almost 78%. Hanya tenaga dia itu dari saluran asal itu, dari KK, sering kali putus-putus. Okay. Tetapi dari segi infrastruktur sudah berdiri. So, ini tiga alone, itu begitu besar perubahan. Dan sekolah menengah, SMK Bandau Halfway, dulu sekolah menumpang, SMK Langkun, sudah close tender. Saya berharap pada masa pilihan raya ini boleh pecah tanah, kerana tender dah close. SMK Tandik 2, also 2/3 the way. SMK Bingkungan baru masuk bulan 1 ini. Community College dah pun diluluskan. Kita sedang perolehi kalau boleh dalam 2 bulan ini kita mulai pecah tanah. Bukan juga pecah tanah tetapi mengkali sebab dia mau kita sewa building dulu. So, so keseluruhan. Dan the last one, perumahan pun dari segi perumahan PBR, PPRT perumahan, kita antara yang terbanyak juga di seluruh negeri Sabah. On top of that, Perdana Menteri melulus bagi kawasan parlimen kita 20 rumah panjang dalam 2 tahun setengah, dalam 3 tahun. Nah, itu belum pernah dilakukan. Jumlah keseluruhan hampir 12 juta. Nah, kita memang berterima kasih lah dari segi itu. Kesehatan, klinik satu Malaysia telah pun dibuka. So, kemajuan infrastruktur, saya rasa rakyat Kota Merudu kita memang berterima kasih kepada pihak kerajaan pusat dan negeri. Namun memang masih juga banyak yang perlu dilaksanakan. Semasa tinjauan kami ke Parlimen Kota Merudu pada tahun 2011, kami telah dibawa melawat ke beberapa lokasi projek naik taraf jalan raya di sekitar Dun N5 Tandek. Antaranya projek Jalan Tagaroh sejauh 3.7 km, Jalan Lubuk Buyut sepanjang 9.2 km rangsangan dari program NKRA. Begitu juga dengan projek pembinaan jalan raya berturap sejauh 120 km iaitu dari Kota Merudu Marak Parak, Melisau Poring, Ranau di dalam Dun Tandek ketika itu berjalan mengikut jadual dan proses pembinaan fasa kedua sejauh 10 km sedang giat dijalankan. Semasa penggambaran dibuat baru-baru ini, kami mendapati Jalan Lubuk Buyuk, Jalan Marak Parak telah pun diturap. Kami sempat bertemu dengan beberapa penduduk di kawasan tersebut dan rata-rata mereka amat bersyukur dengan kemudahan yang diberikan oleh kerajaan. Kemudahan sebelum kemudahan ini dibuat, kehidupan penduduk kampung adalah terlalu susah lah. Terutama sekali dari segi pengangkutan, orang sakit juga pun terpaksa dipikul lah, seperti itulah sangat susah lah dulu. Jadi sekarang ini oleh sebab kerajaan begitu prihatin dengan rakyat khususnya di kawasan Mukim Merak Parak ini, kami telah pun mendapat kemudahan ini dan segala masalah yang telah kami alami dulu begitu sangat berubah dan senang. Dari segi pengangkutan, orang sakit, daripada pengeluaran hasil-hasil pertanian juga senanglah sekarang. Kami bersama pegawai dari Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Merudu kemudiannya meninjau pula projek pembinaan jalan iaitu Jalan Talantang ke Ghana yang dinaik taraf dengan peruntukan RM55,256,784 bagi 4 fasa. Projek bagi fasa 1 hingga fasa 3 Jalan Talantang, Ghana telah pun siap sepenuhnya. Manakala projek bagi fasa 4 sepanjang 25 km, kerja-kerja pembinaan sedang rancak dijalankan.
Apabila siap kelak, ia sudah pasti dapat memberi manfaat terutama penduduk setempat di samping dapat menjayakan program Agropolitan yang berjumlah RM60 juta ringgit dalam menjana aktiviti ekonomi dan pembangunan bagi 460 keluarga di kawasan projek pemindahan dan pembangunan integrasi Ghana. Ahli Parlimen Kota Marudu sememangnya amat mementingkan bidang pendidikan terutama sekali dalam melahirkan anak-anak Kota Marudu yang berilmu serta berwawasan. Namun, bagi merealisasikan impian ini mestilah seimbang dengan prasarana pembelajaran serta kawasan persekitaran sekolah. Memahami permasalahan yang dialami oleh para pelajar di SK Mantugong ini yang tinggal jauh dari sekolah serta kekurangan kemudahan pengangkutan awam untuk ke sekolah, maka YB Datuk Seri Panglima Dr. Maximus pantas bertindak. Beliau telah mempelawa Yayasan SP Setia iaitu sebuah organisasi swasta untuk kehadapan menyumbang kepakaran mereka dalam membina sebuah asrama desa bagi kemudahan pelajar SK Mantugong ini. Lensa kamera kami sempat merakamkan suatu majlis yang penuh bersejarah bagi warga Sekolah Kebangsaan Mantugong pada majlis pecah tanah membina asrama desa di sekolah tersebut. Diharapkan dengan adanya asrama ni, asrama yang bakal dibina ni akan sedikit sebanyak menyelesaikan masalah ponteng sekolah, terutama murid-murid yang tinggal jauh. Sebab mereka ini tinggal jauh, lebih kurang pukul 4 pagi sudah jalan dari rumah dan kadang-kadang sampai sekolah agak lewat. Dan dengan adanya asrama ini diharapkan boleh mengurangkan masalah ponteng sekolah. Ini satu lagi usaha yang kita sebut smart partnership ya, antara kerajaan, community dan pihak swasta melalui CSR program. Dan seperti mana saya telah terangkan, bagi kita di Parlimen P168 Kota Marudu, ini adalah asrama desa yang ke-6 yang disponsor oleh pihak swasta melalui program CSR mereka. Dan pada kali ini SP Setia Foundation yang membiayai satu asrama desa berjumlah kos RM300,000 untuk 100 pelajar asrama nanti, dan bertujuan untuk meringankan beban untuk pergi ke sekolah, mengurangkan juga drop out rate, dan sekaligus dengan infrastruktur yang lebih baik dan kemas dan bersih dan keperluan asas dapat ditunai, mudah-mudahan performance mereka di peringkat sekolah akan meningkat. Jadi memang kita begitu berterima kasih, kita berharap bahawa program seperti ini diinstitusikan sebab satu pelaburan yang sememangnya begitu penting bagi negara dan masyarakat ialah dalam bidang pendidikan. Terbukti pelbagai agenda pembangunan yang telah dilakukan oleh Ahli Parlimen Kota Marudu Sabah ini sememangnya untuk kesejahteraan rakyat tanpa mengira kaum. Baiklah, Kabar Malaysia melabuhkan tirainya di sini. Saya Samsul Ishak. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.